Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Hari ini Rabu tanggal 1 November 2023, satu bulan menjelang akhir tahun. Dua bulan loh ya. Nah, di depan adalah jembatan layang ke-29 dan di depan ini adalah jalur subgrade ke-33. Ujung dari jembatan adalah jembatan T-Bridge tertinggi ya di Cisomang, dan itu adalah terowongan 6 terpanjang di wilayah Cisomang. Nah, di depan ini juga ada traffic box atau box culvert ya, yang di atasnya dipergunakan sebagai jembatan dan irigasi air. Nah, nanti kereta cepatnya akan melintas di lokasi ini dengan kecepatan yang cukup lumayan tentunya. Jadi sebelum kita lihat kereta cepat yang melintas di lokasi ini, jangan lupa like video ini, subscribe bagi Anda yang baru menemukan channel Ngabolang Receh. Selamat menonton. Bus melesat dari arah Halim menuju ke Bandung sudah melintas, dan kita tunggu satu lagi dari arah sebaliknya. Ini sekitar 2 menit. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.